Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganesha Arafi, asal Karanyar Utara, kelas 8A. Saya di sini akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya, terwujudnya sekolah unggul dalam bidang pendidikan dan karakter berdasarkan tri sukses, alim faqih, akhlakul karimah, dan mandiri. Misi 1. Mempererat kekeluargaan antara seluruh warga SMP Budi Utomo Surakarta. 2. Menjadi organisasi yang peduli dan tanggap terhadap permasalahan siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovan Kazari Aska, kelas 8D, asal Purwodadi. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai ketua OSIS, yaitu visi saya terwujudnya insan yang unggul dalam bidang pendidikan dan karakter, bertakwa kepada Allah dan mandiri. Adapun misi saya yaitu 1. Mempererat kerukunan terhadap sesama siswa dan siswi. 2. Mengajak teman-teman untuk lebih mengumpulkan dalam ibadah sunnah seperti sholat sunnah rawatib, puasa Senin Kamis, dan lain-lain. Yang ketiga, mengajak siswa dan siswi untuk lebih taklim terhadap majelis taklim, guru, dan pada ilmunya. Sekian dari saya, banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Maulana Al-Farizi, asal dari Karanyar Utara, kelas 8A. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Di visi saya, terwujudnya sekolah yang unggul bagi pelajar dalam bidang karakter dan pendidikan. Misalnya, menjadikan siswa-siswi SMP Budi Utomo memiliki sifat yang mandiri, berakhlakul karimah, sopan santun, dan jujur. Misi saya, mengadakan kegiatan keagamaan, yaitu penderesan, hafalan, dan mangkulan bersama teman. 2. Menjadi organisasi yang tanggap dan peduli terhadap masalah yang terjadi di kalangan pelajar. 3. Dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan antar warga SMP Budi Utomo Surakarta. Cukup sekian visi dan misi saya. Banyak kesalahannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bulan Bani Bardita, asal Kota Tegal, kelas 7B. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya di sini itu terwujudnya sampai yang berprestasi agar dikenal di kalangan masyarakat dengan lucuan amar ma'ruf. Ada komisi saya, terbentuknya siswa-siswi yang alim faqih, berakhlakul karimah, dan mandiri dalam menghadapi suatu permasalahan. Dan juga selalu mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan atau sosial. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aruna Setia Rusadi, asal dari Karanganyar Kota, kelas 7B. Saya ingin menyampaikan visi-misi. Visi saya yaitu terciptanya siswa-siswi yang tertib, mempunyai budi pekerti yang baik, serta patuh terhadap semua guru. Adapun misi saya yaitu 1. Menertibkan siswa-siswi supaya lebih tertib. 2. Memperkuat aturan yang sudah dibuat oleh sekolah. 3. Mengajak siswa-siswi untuk selalu menerapkan budi pekerti yang baik. 4. Mengajak siswa-siswi untuk selalu patuh terhadap semua guru dan karyawan. Demikian itu visi-misi saya. Banyak kekurangannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru khalidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pilih saya menjadi ketua OSIS SMP Budi Utomo Surakarta. Jangan lupa pilih saya dalam pemilu besok menjadi ketua OSIS SMP Budi Utomo Surakarta. Semangat.
Jangan lupa pilih saya menjadi Ketua OSIS SMP Budi Utomo Surakarta. Jangan lupa nanti dalam pemilihan Ketua OSIS pilih saya. Alhamdulillah saya kalau saya. Jangan lupa untuk pilih saya menjadi Ketua OSIS SMP Budi Utomo Surakarta. Alhamdulillah saya kalau saya.